Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lama Menghilang. Evi Masamba kini banting setir jualan bakso. Ini nasib karirnya di dunia hiburan. Inilah kabar terbaru dari pedangdut Evi Masamba. Lama tak muncul di layar kaca, Evi Masamba rupanya telah merambah ke dunia bisnis. Ia melebarkan sayapnya sebagai seorang pengusaha. Jika sebelumnya Evi Masamba kerap warawiri di layar kaca, terutama Indosiar, stasiun televisi yang membesarkan namanya itu. Diketahui Evi mulai dikenal publik setelah menjadi pemenang dalam ajang pencarian bakat tersebut. Suara emasnya membuat karirnya bersinar, dilansir dari tribunnewsmaker.com. Setelah menjadi pedangdut terkenal, Evi pun menikah dengan seorang pria bernama Arif Hajrianto. Dari pernikahan tersebut, Evi dan Arif dikaruniai seorang anak. Meski sibuk berumah tangga, Evi sempat mengisi acara Lida Indosiar sebagai yang juga. Namun kini, Evi Masamba telah jarang terlihat. Banyak netizen yang penasaran dengan nasib Evi Masamba. Pantauan sripoku.com, Evi Masamba ternyata masih bergelut di dunia hiburan sebagai penyanyi. Dalam akun Instagramnya, Evi Masamba masih kerap manggung baik acara formal maupun informal. Terbaru, ia bahkan mengabarkan jika bakal ada proyek baru bersama seseorang. Tak hanya itu saja, Evi Masamba juga merintis sebuah bisnis. Iya, seperti yang kita ketahui, setelah namanya tenar berkat ajang kompetisi dangdut, hidup Evi Masamba berubah. Dulu yang bukan siapa-siapa, kini menjelma jadi artis papan atas. Baru-baru ini, Evi Masamba juga tampak terjun ke dunia bisnis. Evi Masamba kini merintis bisnis kuliner bakso. Seperti yang diketahui, nama Evi Masamba pasti sudah tidak asing lagi di telinga publik. Nama Evi Masamba jebolan salah satu kompetisi dangdut di Indosiar memang kerap jadi sorotan. Menjelma menjadi public figure, kehidupan Evi Masamba kerap jadi bahan konsumsi publik. Isu perceraian hingga kehidupan rumah tangganya tak pernah jauh dari sorotan. Tak hanya itu saja, belakangan ini semenjak pandemi, Evi Masamba terlihat jarang tampil di layar kaca. Seolah sepi job, Evi Masamba disebut-sebut telah alih profesi. Evi Masamba bahkan dikabarkan telah menjual salah satu mobilnya. Belum selesai soal kabar karir, kini Evi Masamba bawa kabar sedih. Pedangdut Evi Masamba mengalami keguguran saat hamil anak kedua. Melalui Instagramnya, Evi Masamba sempat membagikan foto test pack yang menunjukkan garis 2. Namun dalam keterangan foto tersebut, Evi menuliskan pesan kehilangan mendalam. Diketahui jika Evi Masamba mengalami keguguran, kesedihannya tampak diluangkan dalam akun Instagramnya. Allah yang memberi, Allah pula yang akan mengambilnya. Allah lebih sayang kamu, love you, maaf ku pergi, tulis Evi Masamba disertakan emotikon hati. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.